Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Riko Amelza Daniel mengunjungi tempat pengungsian warga desa yang terkena banjir di Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Demak. Sebelumnya, tanggul sungai Tuntang telah jebol dan mengakibatkan ribuan rumah di Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Demak terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga kini curah hujan masih tinggi di wilayah Demak dan sekitarnya. Untuk keselamatan warga, tim gabungan dari BPBD, Polres, dan Kodim Demak mengevakuasi warga dan memindahkan ke lokasi yang aman di balai desa dan kantor kecamatan. Kapolda dan jajaran memberikan bantuan berupa selimut, tikar, bahan makanan, dan obat-obatan untuk warga yang terdampak banjir. Sampai saat ini, tercatat sebanyak 2.700 orang telah mengungsi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, Salam Tribrata.